Cause I got something to prove. I gotta take what I hate and finally make a move. I think of you and all the shit you don't do. Well, I'ma make hella sure that I don't become you. Ha! Have no regrets, yeah, I'll tattoo my chest. I'll never forget what it's like to be in debt. Been stabbed in the back bed, I'll show you what happens. Pass me the mic and I'll show you with action. I feel this pain, you already know. Turn that to gains, let my money show. I've got these things that I can't let go. Watch me turn this life into something that you could never own. Sret, lu ya eh. Cik koyok prulur. Welcome back to my YouTube channel, Tips Blindong, lor. Jadi kali ini saya ngebikin video lagi ya, buat teman-teman. Ini saya bikinin videonya ya. Jadi ini adalah apa ini? RC Grand Max lur. Ya, ini yang kemarin sempat apa ya? Sempat anu di sliveran di FYP Instagram saya ya. Jadi ini lur, unitnya lur, ini tuh lo. Ini ya, depannya seperti ini. Ini modelnya Grand Max lur lo. Grand Max tapi kok ini, kok bemperi enggak tonis ya. Lampunya hilang situ. Jadi ini dibikin konsepnya itu konsep apa ya? Konsep simple and sesat, apa simple and sesat. Konsep nuruti karep wis pokoke intine ngono ya. Ini unitnya punya teman saya ya. Ini yang bikin juga teman saya. Ini skalanya 1 banding 10 ya. Skalanya itu 1 banding 10. Wheelbase-nya ini panjangnya wheelbase antara roda depan sama belakang itu 265 ya. 265 mm berarti berapa? 26,5 cm. Nah, terus ini lur. Ini tuh speknya drift ya, drifting. Loh, ini kayak gini. Speknya itu nge-drift ya, wis motore digawe ngesot-ngesot gitu lur. Nah, ini belakangnya lho, ono plat nomor iki. Plat nomor iki 6364AZ ngegas lho. Ki wuh, wis iklane wakere KW, Likui Moli. Wes iki Smanifold, Holy. Terus ngarepe wuh World House. Opere iki. Ini pakai anu ya, pakai intake-nya pakai KN. Ini apa ya? Businya pakai iridium. Wes pokoknya sing ngono iku ya. Wes iki langsung ae ya. Nah, kan kemarin banyak teman-teman yang tanya ya, ini tuh basicnya apa, basicnya apa, sama ini ya, apa mana ya? Ini basicnya apa? Ini basicnya itu nggak ada lur. Jadi ini semuanya itu bedaan wis, ini kit nggak ya apa wis? Jadi semuanya ini basicnya helmet ya, dari mulai kit sama cabin, kit sama body ini bikinan helmet semua. Ini yang bikin itu namanya Wonderscan Alam. Mas Rudi Riwanto, wong janti ya. Ini kalau yang beli itu yang beli cuma apa ya? Yang beli ban sama elektrik aja. Yang lain ini ya sama adalah apa? Terus nanti aja review satu-satu wis. Iki tak review bagian per body-bodiane lur. Nah, kayak gini itu ini ya. Nah, ini bodinya itu bahannya ini lur. Bahannya dari fiberglass lur. Nah, bukan paralon. Nah, ini kan lur, ini custom ini lur. Ini kan Grand Max kan aslinya unu-unuan ini ya. Cuma ini digawe polos ya. Soalnya kan apa? Modif yang di mobil beneran ada yang dibikin polos kayak gini ya. Nah, ini konsepnya lah, depannya lampunya hilang situ ya, lampunya hilang satu. Terus ini dari Mika ya, Mika ditekuk-tekuk, sembuh, disambung, ditekuk, yang ini nggak ada lampunya. Terus ini spion ya, spion dari 3D print, yang 3D print spion. Nah, ini kan teman-teman kemarin bawa, ini 3D print ya bang ya, 3D print ya. Bukan mas, ini itu dari fiberglass. Nah, lek bikin body kayak gini mas. Ini lur, lek bikin body bedanya sama 3D print lu tak tuduhi bedanya lah. Lek ini 3D print ini lur lah. Ini 3D print ya, jebrot ya. Ini 3D print ya, nggak masuk akal. Lek ini fiberglass. Nah, jadi lek bikin body fiberglass itu apa ya? Harus bikin cetakan dulu. Jadi ini kan masterannya Mas Rudi itu bikinnya dari apa ya? Dari triplek ditempuli, terus nanti dibikin masterannya, terus nanti bikin apa? Bikin cetakannya, terus dicetak ngono lho wis pokoknya. Nah, di depan nih terus ini dari Mika ya Mika. Terus langsung lanjut yang dalam ya lur. Nah, yang dalam ini kita apa mas, kita mas apakah ini memakai kit Sakura atau Yokomo Oppo MST bedek lur, ini kita apa lur, tak spill no lur ya, cuma di channel ini nih lur, tak jujur lur kamu lur. Ini pakai kit abal-abal jadi ini kita lur. Loh, ini loh kit lur. Kasih tahu kamu tak koyai kamu. Nah, ini kita bikinan sendiri, kita handmade, kita custom, wis kita itu dari RC diperkosai. Loh, ini ya. Ini kitnya itu teko opo dari fiber ya, fiber gelas orangnya bikin sendiri.
Nah ini ya, di depan ini Shopee pakai punyanya WL Toys. Lek iki tuku lur, iki ini beli dia. Ini apa? Kenukel ini bawaan jadi. Nah. Ini itu aslinya kite apa ya? Kite itu lur. Lek kamu tahu tak jukuk lur. Kite iki lur aslinya. Lulur. Apa wi? Bukan yang ini sih, yang satunya. Kitnya itu punyanya WL Toys A959. Cuma diambil ini tok belakang itu. Nah ini kan punyanya yang 14 itu, WL yang 14. Jadi ini pakai yang, ini itu pakai yang punyanya Vortec itu loh. Punya Vortec ya. Diambil belakang itu. Diambil belakang itu, terus dipotong jadi dua. Ngono lho. Ala sing depan-depan ini lur. Nah, sing depan-depan ini itu bikin sendiri. Nah, ini kan sebelumnya ini itu apa ya? Sebelumnya itu pakai paralon. Cuma karena saya juga bikin akhirnya ini di-upgrade pakai 3D print ngono lho. Jadi orangnya sebelumnya pakai paralon terus di-upgrade lah. Nah itu belakangnya kayak gini dulu lah. Ini lanjut iki ya. Yang tanya elektrike. Elektrike ini pakai ini lur, pakai apa iki? Servo. Iki servo murah lur, 200.000-an servone mek ada. Servonya pakai JX, terus ini motornya iki lur. Serun 13,5T obwing ya. Pakai yang sensorat. Terus ini pakai ESC apa iki? Obwing biru iki. Pakai pokoknya yang ESC iki lur. Quick run. Pakai quick run ya. Terus apa meneh giro, gironya pakai itu power HD J1 terus apa lek remote, sebenarnya remote itu kemarin radio link terus remote dipindah ya. Jadi ini sekarang pakai sementara tok pakai Flysky 3C, GT3C. Lek sok yang belakang ini punya pakainya pakai punyanya ASP ya, yang belakang ini punyanya ASP. Nah, ngono lur. Nah, terus sing tokan takon kemarin ini 3D print ya Bang ya, ini Bang ya. Kamu nanya 3D print. Ya sing 3D print ya mek tok lur iki lho, ini tok sama ini tok itu 3D print lho. Lah sing lain ini ya gak dhewe lur. Lah. Terus body kayak gini. Heh, lah body kayak gini lek 3D print ya jebrot lur. Ini lho lur bodinya itu dari fiberglass lho. Lho lur fiberglass lur. Nah. Iki lho kamu lek gak percaya itu lho jerawut-jerawut itu lho. Terus lho kan jerawut-jerawut ya kan, jerawut-jerawut kan itu bodinya dari fiberglass. Lo body fiberglass. Kenapa pakai fiberglass enggak pakai paralon aja, Bang? Kok enggak pakai triplek ae, Mas? Ngono lho. Dipasang sik, Lur. Crot, dipasang yo. Nah. Kenapa pakai body fiberglass? Soale lek mau pakai body Lexan gak duwe pres-presan iki. Mahal. Terus apa yo? Paling soalnya butuh ringan ya, ringan sama kuat, soalnya like mobil ini tuh mobil petakilan ya, mobil ugal katanya orang-orang itu mobil ugal ya, ini Grand Max terugal ini guys loh, ono intake guys, ono apa ini turbo cooler, oh gak sih ini mesinnya NA, ono anu oil cooler ya. Nah itu loh, jadi kenapa gak pakai PVC paralon apa triplek. Nah jadi gini lur, lek bikin dari paralon yo itu selain mobil bobotnya tambah antep, kekuatannya itu gimana ya? Lek paralon itu nggak bisa selentur fiberglass. Lek bikin dari triplek ya roto enteng. Cuma krenyek koyok keripik koyok kerupuk lur. Lek nubrung kok lek pecah emang lur malah jadi resek ngono lho. Nah ini alasannya pakai apa? Pakai fiber ngono. Jadi yang tanya-tanya kemarin itu ini dari apa 3D print mas ya? Nah ya iki lur. Ini bukan 3D print mas. Ini murni handmade ngono lho. Jadi bikin cetakan dulu yo. Jadi bikin masteran dulu. Kok ngene iki wis iki pesi-pesi ne wis masteran dulu dari paralon apa triplek dempuli. Kok marun dicetak. Lah ini sama kayak prosesnya saya bikin cabin canter itu sama kayak cabin ini sama. Nah, ini kan yang mentahan ini juga sama lur. Ini dari fiberglass juga. Cuma lah ini lantai ini tak 3D print itu. Nah, ngono kan? Terus masalah harga. Wis iki ngenteni-ngenteni ini. Iki yo lek dihitung-hitung itu menurutmu worth it apa tidak? Wis iki opinimu wis iki lur. Iki bebas wis kamu. Opinimu yang berbicara. Ya. Silakan dinilai sendiri harganya. Saya enggak tahu ya harga pastinya berapa. Soalnya orang ini belum produksi ngono lho. Enggak tahu ya kalau body itu nanti mau jual berapa. Lek menurutku lek body masih bodinya wis dihitung ae sesuatu lur. Tak hitung lur. Cek kamu enggak sesat lur. Cek paham ya. Bikin RC gini habis berapa sih mas? Nah, RC ini habis berapa? Dihitung situ-situ aja yo. Ini apa? Ini kumbu di dari motor ya, wis. Elektrik dulu ya.
elektrik beli iki kumbu katakanlah. Ini aku kemarin beli baru. Piro? Quickron iki lek gak salah 800 apa 700 gitu loh. Sama dinamo. Ini dinamo ini dapat second ini. Wis katakanlah kumbune dibikin 1,5 juta. Wis iku angka ngawur loh ya. 1,5 juta, 1,5 juta. Terus giro. Giro 600.000. Piro? 2,100. 2,100 sama ini nambah apa? Nambah servo. Servo 200.000. Terus buat jalan itu masih butuh yang namanya ini remote. Remote 600, 800 sama 2,100. 2,100 ya. Beli baterai. Baterai katakanlah 500. Berarti mang piro? 2,100 sampai 500, 3,400. 3,400. Itu beli elektrik itu. Lah lek yang lain nih. Lek gini, ini apa? Sesisnya. Wis katakanlah iki hitung-hitungan ngawur lur ya. Hitung-hitungan ngawur ya. Anggap ae iki jadilah 4,5 juta. Ini ketok 4,5 juta. 4,5 juta sak remote. Sak bane. Terus bodi ini. Anggap ae bodi ini sak ngecete 1 juta. 1 juta piro berarti? Ambil 4,5 juta. 5,500. Itu hitung-hitungan ngawur, maksudnya enggak tahu lagi lek pakai elektrik yang lain. Wis kira-kira sak ngono lah. Antara 5,5 juta sampai 6 juta iku wis ready turun. Ready tu ngesot ngono cuma enggak tahu lagi gue bebas lek itu apa hitungan dia apa wis itu menurutmu worth it apa tidak itu bebas ya. Lek menurutku bagi saya ya. Bagi saya yang suka sama kesenian, seneng seni tari, tari piring. Suka yang namanya seni hiburan sama apa ya? Sesuatu yang beda, pengen tampil dari beda dari yang lain tampilnya ya. Menurut saya harga segitu cukup worth it lah. Cuma enggak tahu lah teman-teman mungkin yang mau bikin sendiri atau ya apa silakan ya nanti di total sendiri habisnya berapa? Bebas silakan dihitung sendiri. Cuma lek dibandingkan sama RC yang beli jadi. Nah, kembali lagi lur nang dirimu ya. Lek kamu beli RC jadi ya paling enggak cepat no dana 10 jutaan lur lek kepengin bangun sing penak ya. Tapi yo mbok meneh lek kamu beli ini second wis bebas. Nah jadi kayak gitu ngono lur iku isine videone lah. Terus nah itu kan saya juga punya project lagi. Nah ini kan ini saya mau bikin juga ya ini model nanti lah saya update videonya. Nah, kira-kira ngono lur iku lho. Ya mulai mengaku ngerocok saya 14 menit. Nah semoga dirimu itu wis ngerti ngono lho paham. Nah, ini apa yang saya sampaikan cukup apa ya cukup manuk akal ya. Nah nanti masalah iki iku wis opini pribadi silahkan wis di kolom komentar ae. Enggak worth it bang, terlalu mahal untuk ukuran. Wis bebas lur kan namanya juga orang hobi ya, orang berkarya, orang berkarya itu bebas ngono lho ya. Yang siang suka ya silakan beli, yang nggak suka ya silakan bikin sendiri, kan bebas. Cuma kan ini kan hanya buat hiburan, menulur, guys. Seneng menulur, guys. Ya. Jadi ini videonya sekian ya dari saya Bayu Splintung. Ini semoga informasinya bisa di apa ya, dicerca, silakan di roasting ya di kolom komentar. Oke lur, wis ngono ae video ini kok suwe-suwe ya. Soalnya wis suwe iki lur kopimu wis entek lur ya wis ngono ae wis ya. Oke lor wis. Oke wis ya. Semari video ini kosong dodo. Sing si kurang-kurangnya nang kolom komentar sing takon-takone. Oh yo pesenin nang di. Bisa ke Instagramnya Wonderskeng Alam atau ke IG saya Bayu Splintung ya. Entar tren di deskripsi ya engko ya. Wis ngono ae pokoke intine wis. Ya, ngono tok video ini kosong dodo. Oke lor, bye bye. Jangan lupa videonya di-like, di-share, di-komen sama channelnya. Dicerca bebas. Bebas guys.